Ada tengok juga dalam apa YouTube tu. Yang apa all those physiotherapist punya center-center tu. Kan? Oh, menjerit-jerit. Tengok di mana banyak tau. Di mana? Di Sungai Petani. Sungai Petani. Kau boleh banyak orang kita buat. Janganlah bercakap awak nak umur. Tak apalah, biarlah. Relax sikit, tak apa. Kau lembek sikit kaki ni. Kau lembek sikit. Biar-biar je. Tak apalah. Sakit kau kena buat kena. Sakit tau. Buat isi banyak aku. Tu adalah rasa sikit. Ada. Asin lah, Cik Asin. Ya, kata tak sakit tu. Kalau tak sakit tu, dah mati jangan tu. Ya. Rasa. Tapi satu je. Ini bukan urut tubuh macam urut Melayu punya. Ini refleksologi. Ilmu ni, skill ni, belajar dari siapa? Dari boh dia. You, from you. Bagus lah. Train dia. Jadi ada seorang yang mahu. Seorang. Dia mari ni macam urut ni kedengaran orang muda dengan orang tua lain. Ha, lain betul. Tapi kita lain. Kedengaran ayah kita kuat. Kedengaran orang Melayu kata kedengaran kan? Kedengaran. Kita ni semua dah Atas 70. Eh, umur apa umur? 67. Ha? 67. Ha, 67. Dah dekat masuk 70 lah. Ayah kamu ni kawan baik. Lama 20 tahun dah. 20 tahun je. Macam tu dia ada ulang ali. Jerangau. Jerangau. Daripada mana. Untuk aku dapat gambar aku hantar ke? Dapat. Tapi aku tak pernah ada tu. Azlina. Ada seorang lagi tu. Pensyarah. Dia apa ni? Tak begini macam ni. Yang perempuan tak kenal pakai mask. Pakai mask. Yang mask tak kenal. Kawan Maimun. Itu bekas ketua pengarah. Pertanyaan. Yang mana satu? Ada dalam tu. Tak perasan. Dengan anak dia. Nak dia lelaki tu. Tak perasan itu. Pakai mask lah. Oh, ini pakai rasa. Mask. Ini rasa. Rasa. Tuan Mak apa nama tu. Dia datang ke. Itu pengarah Madi, Amiran kan tahu kan? Amiran biasalah. Jadi mana ni kan? Banyak kali dah, tiga kali dah datang. Masa sini? Dia nak timba ilmu. Timba ilmu. Kisah-kisah tanaman durian apa di Jangau. Di Kemaman. Bagus dia cari orang. Aku kata datanglah. Ilmu ni kita share semua. Dia pun aktif lah. Very aktif. Aku pun dia. Dia tak conscious sangat dia punya bakat. Itu air ni nak turun tangga tu. Seksa.
berpaut di kiril tu. Apa sakit ni? Solar plexus. You ada stomach problem ke? You ada stomach problem ke? You ada stomach problem ke? Apa dia? Stomach. Ada masalah perut ke? Digestion apa semua? Tak ada. Dekat dia buat tadi dekat tengah. There is stomach problem. There is stomach problem. Ada dalam seminggu ni ada. Stomach problem. Stomach problem. Tak lawas. Atau ada makan tu yang apa biji peria tu. Pil kata. Pil. Dead. Normal. Jadi ya. Tidak tersangkut-sangkut. Different point go to different part of your body. Betul. Betul lah tu. Tapi orang yang tak ada pengalaman, dia tengok saja tak akan faham. Tak faham. Tak faham. Tengok saya tak tahu. Pasal dia bila you mind tu dia naik, dia ada wire. Oi, pergi ke ada organ. Organ betul. Pasal dia kena combine, bukan just single point. Kalau asma kata, what to do? Dia bukan just single point gitu dah. Apa point? Itu tidak. Tidak ke? Youngest 32 ada lagi yang perempuan ni yang lelaki. Youngest yang lelaki. I the youngest before. Yang surviving eldest besok birthday dia. Hari ni. Berapa umur? 42. 42. And anak suruhan meninggal tu. Kalau if he's around, it should be about 45. He was born in 1977. Ingat lagi. Yang eldest? Yang surviving ni, yang dua perempuan. Dia lahir di Wales. Tahun 81. Ayah tu? Bulan Januari. And then we came back here bulan Jun. Tahun 81. Ini bila tutup asyik sikit lah. Ada dalam 4-5 malam bila tidur yang ini dia macam paralyzed. Nak angkat tak boleh, nak selang ke kiri ke kanan, kaki kiri nak selang kaki kanan, yang ini tak boleh. And then minyak atau hilang. Okey.
Hari ni 16 ke? Saya tak ingat tarikh juga. Ini 16 ke? 16? Saya tak ingat date lah. Untuk anak, hari jadi anak saya. Anak saya dengan my anak abang saya. Same birthday hari ni. Malam mak dia, dia pun celebrate one day earlier. Yang ni anak tiga anak betul. Yang tu anak tiga, anak tiga anak betul. Anak tiga. Anak tiga. Ha. So mari tengoklah belajar sama. Ini yang nak pergi ni. Ha? Nak pergi Melaka. Tak, so mari tengok sama duduk sini. Ya. Belajar boleh buat lepas tu. Nak buat kan tak duduk sini dah kat gini je. Oh, dah balik. Ha, balik boleh buat. Dah. Kerja pun tak tahu boleh kerja kat mana kat gini lepas dia kusu 40 hari ni. Ha, tak duduk sini dah. Ya, ya. Harap-harap. Dia pun hantar balik Terengganu lah. Ha, iyalah. Kan? Ya. Tak kisahlah di mana Terengganu. Maman ke, Besut ke. Betul dah. Mana ada kastam tu. Besut mana ada kat kastam tu. Tak apalah mana-mana pun. Ya. Saya disapa. Itu apa orang yang pergi interview. Anak. Ha. 69,000. 69,000. Nak ambil 60,000 orang. Anak cikgu. Oh, jauh. Duh, berapa tahun dah? 15 tahun kot. Dah pun dah minta tukar. Tak boleh tak tahu capa. Tak tukar. Tak balik. Dah suami dinam. Pun sana juga lah. Dia lelaki. Lelaki. Bini. Laki. Anak 4 orang dah. Anak 4 orang lagi. Dia jadi isteri pun duduk sana juga lah. Cikgu situ juga. Dah. Orang patut kerja. Oh, nak kerja. Dia serondok dah kot. Serondok. Oh. Kalau main 15 tahun. Pasal dia kata, umur sewa tu jalan kaki sekolah. Weh. Itu mana? Seronok lah jadinya. Seronok lah aku tu. 15 tahun dah. Apa dia? Anak-anak sulung. Di mana? Anak sulung di Sabah. Tuarang. Tuarang. Tuarang Sabah. 15 tahun dah. Tuarang. Tapi kita nak bimbang lah sebab ia orang keluarga. Saya lain lah. Ada cucu. Perangkat cucu kakak saya. Haa. Husband dia ni bawa kapal terbang. Sabah. Kota Kinabalu tu. Dah 3 tahun, 4 tahun dah. Waktu baru lagi. Besok lah waktu tu. Saya pun tak pernah pergi kakak saya dah. Dua kali diri lah. You besok pergi lah. Tuan-tuan. Tak pergi. Pergilah sekali. Malah dah nak berjalan. Ha? Malah dah berjalan. Dah selama ni kita berjalan sok modal. Malah je dia ni. Dah tua dia. Asia bagi tiket war. Bukan. Kita malah nak berjalan tu sekarang ni. Oh. Asia kat sekitar ni je. Pergi pasal beli makanan begitu je. Zara anak cucu. Ya, tujuh muka. Itu je. Cakap rumah baik. Sakit. Dah besok macam hari ni susah lah. Nak kabar panggul. Nak jalan. Betul. Dalam KIA tu tengah batu. Baru jumpa tempat duduk. Yeah. Buat nanti. Lain kat tu lah. Tak jampi minyaknya. Saya ada tengok yang dalam YouTube tu. Macam ada umur saya peringkat saya tak boleh jalan lah apa lah. Bertongkat lah, kursi roda lah. Tapi selepas urut jenis semua tarik belakang ni, jalan aduk. Itu nasib lah. Tongkat pun tak pakai lah. Nasib. Kesan betul lah. Betul. Tak yakin lah. Tapi bukan.
Yang tu saya tak berani. Yang tu tak, saya tak berani kalau tak mahir betul tak buat yang tu. Dia panggil apa? Apa saya tak ingat apa. Tu yang seorang pegang kaki, seorang tarik belakang. Yang tu kalau tak mahir tak boleh. Bahaya kan. Kena training. Well trained. Banyak kan di ini dia orang di China kan. Dan Malaysia pun China ada special hospital untuk itu. You tak follow apa tu? The appeal court decision on kita punya pension. Oh, dah teko. Lama ni. The government. Dia pakai budi bicara dia je. Dia tak refer tu ni. Dia kata pension naik 2% every year. Dah berapa tahun dah. Actually that one is illegal. Dia sepatutnya. It is against perlembagaan persekutuan. Sepatutnya pencen kita ni dikait dengan sistem gaji ataupun gaji kita yang terakhir. Kalau naik apa gaji, sistem gaji itu naik review, we should be entitled also. Just like a staff is still working. Mana increment 2% itu? So 2% tu it can be an underestimate, but we do not know how much really, unless JPA kena work out. That is the status now. There's a lady lawyer who was working for JPA. Dia dengan 56 orang file a petition. Sue the government and Jabat Pencen for illegally enforcing this 2-3% a year. They mentioned one article to 167 dalam Perlembagaan Persekutuan, which really contradict dengan apa yang kerajaan buat. Kerajaan ni dia orang manipulate je. Kadang dia tak ikut undang-undang sih buat. Undang-undang. Tapi dia ikut. Undang untuk orang macam kita. Nanti kau yang tutup muka tu. Dia buat undang-undang tu. Tapi yang tak ikut dia. Ya, betul lah. Tanyalah, orang tanya lawyer tu, hakim-hakim tu. Hakim-hakim kata, we do not address the issue how much the pensioners get in terms of habuan. Kita cuma persoalkan kesahihan tindakan 200 tu, which is tak ikut undang-undang. Itu je. Dia pada hari-hari biasa dekat situ tu memang kebah ya. Oh, kebah kan? Kebah tu pun buat jam. Ya. Tu air suruh dari minyak satu-satu hilang sekitar kebah tu. Kebas kat bawah tu?
Kak sakit tadi. Kebah yang dekat dekat sendi-sendi. Sendi-sendi. Tutup sini. Ah, tutup. Kata sakit. Saya kata angin. Angin. Kadang tu nak hilang angin tu. Setengah jam. Bau. Angin pada apa. Gempil ke dia.
Bawa buat dah. Mari duduk lah. Tengok duduk. Sibuk ada je kerja dapur. Ya, oh, mari tengok. Ada je kerja dapur nak ada. Lepas tu buat sendiri lah pulau. Duk otik je. Tengok ni. Ya, ni ada ilmu baca-bacaan. Kau dah kita nak baca benda. Tak ada, ada bacaan. Ya. Ada bacaan. Kau dah pakai bacaan tu. Ya. Uruk je. Pasal bacaan tu pasal lain kau. Dah ada bacaan boleh, ada bacaan tak boleh. Ya. Bukan semua tak boleh. Betul dah. Ni kita urut fizikal lah. Kau semayang kena baca lah. Semayang tak baca tak boleh. Semayang niat habis lah. Niat habis lah. Ada orang buat ilmu salah yang tu mana. Semayang pakai niat je. Doktor lah tu. Ramai kita. Ramai. Sebab kita dengar diri kau tu. Niat dulu. Dah mau belajar kat mana? Itu besong. Orang tanya gitu tak takut dah. Pasal? Takut. Tak sabar nak marah. Oh, tengok nak. Dah tanya mu belajar kat mana? Tanya je. Thank you.
siok. Dah kita tahu dah pengalaman, kita besarkan anak bukan tu kan dia kata tiba-tiba kalau orang bingung ngejuk makan nang kemudo. Mu ambil tapi mu jangan makan lah kata. Biar lah kata. Dah ambil dah boleh takut orang kata anda. Mu ambil mu siap senyap lah ke dapur wang pun atas apa kata. Buat lolok saja. Nak belajar ilmu pagar diri dah. No. Deh. Oh saya. Ha. Saja deh. Lepas tu, ajar anak-anak sama. Dah? Ya, boleh dah. Bukan ilmu tu boleh. Aku bukan tak, tu. Saya ni sebenarnya, saya ni betul terang. Saya paling beraluk dah pergi ilmu. Saya paling beraluk. Paling beraluk. Saya tak main lebih kurang tu. Okeylah, boleh cakap. Senang depan orang. Orang mudah nak marah. Orang mudah nak marah. Ya, sungguh. Ha, waktu kakak saya zam tu. Zam besar-besar gitu kau. Ya, tu muka lu senang dan jangan tunjuk depan orang dia tu. Oh, deki. Betul. Eh, apa deki ni? Dak negeri mana-mana pun ada belaka waktu dia tu. Dah biasa. Pasal iblis dia. Selagi iblis ada. Oh, ya. Saya ni sebenarnya bukan deki adik-adik. Kalau kita siap molek tak sana? Tak siap molek. Alhamdulillah, buat masa ni. Tak ada mimpi plek-plek tak? Tak ada. Tak ada. Sebab begitu, no. Pesangkan anak kata kalau orang boleh makan nampak. Kita dah tahu dah kena dah. Orang boleh dalam bubur. Kata mu jangan makan lah. Kecuali orang kita kena betul. Jangan makan. Mu ambil-ambil kata. Tak usah makan kata. Kalau orang boleh ngejuk dia tu. Takutnya. Oh, ambil gambar. Ambil video. Ya. Saya nak tunjuk balik dalam masuk situ. Kita nak tengok, boleh tengoklah. Ya. Gitu. Taklah sempurna sangat. Ya, cik saya okey dah. Nak cari mana kau? Ya. Nak boleh pandai-pandai umur gini orang muda. Saya baru ni sebulan sakit. Ya. Leluh siapa batuk. Kohok penuh. Tak ada olum dia? Tak ada. Oh, kalau batuk takut sungguh lah. Kalau batuk saya takut kalau nak kena batuk. Pasal? Dia jadi jawapannya ke? Saya takut tu. Kebetulan cuti anak nak balik. Bila kau nyuruk-nyuruk. Sakit gitu. Rasa 20 kali ada. Jadi kau sakit gini sekali pun tak diaku. Jangan agak baiklah. Betul lah.
Dia kalau katakan 2 bulan lagi, sebulan lagi nak suruh mandi pula, tak apa lah orang. Kita macam molek. Kalau dia free saja mandi. Betul lah. Dan kita tak suruh nak ubuk pula. Dia sejam ke buat lama mana sekali? Lebih kurang sejam. Lebih kurang sejam. Ya lah, bodoh tu. Kalau boleh jalan, kita pergi rumah dia. Pergi kat dia lah. Tak, saya cadang dia pun nak buat tempat. Saya nak pergi rumah dia. Nanti. Bukan rumah saya, tak ajak pergi. Saya tak ajak pergi rumah saya. Pergi rumah dia. Dah, dia duduk sekali ke cik Asai? Oh, berkeluarga dah. Dia anak dua dah. Dia duduk mana? Dah cik Asai? Saya pelosa. Mana? Saya ni. Saya nak suruh hak lelaki duduk kampung. Kamu duduk pelosa? Mana? Siapa yang saya pelosa? Asal pelosa buat rumah dia di mana? Nak suruh duduk Terengganu, saya buat rumah dia seputih di situ. Ada orang rumah orang kan? Orang Terengganu. Kau sayur tu tak kena banjir ya? Tak kena. Macam saya lah, kau pelang tak kena banjir kau. Sini pun tak kena. Tak kena. Terganu tak kena tahun ni. Luar no. Banyak no. Habis harta benda no. Okey deh. Aku nak sambung sikit lagi. Dah sekarang dalam tu tengok molek, soalan tengok molek. Betul-betul. Bukan satu. Banyak sebuat dalam tu. Pendinding diri. Pendinding diri. Tak macam nak buat air tawar saja. Buat sendiri. Cuma. Dia minum. Betul. Dia ada benda ni saya rasa. Sesak ada benda. Sesak saja. Bukan bersyakin. Saya ada benda. Jadi. Sesak tengok. Ya. Buat air tawar. Tapi dia minum. Minum sekeluarga. Betul dah. Ya. Kain yang lak sikit. Dah ambil kain yang tak. Ni. Susu dia minum tak? Saya boleh minum dah. Pasal apa? Boleh minum susu dah? Boleh. Ada tak minum susu? Tak ada. Takut Cik Asin tak minum susu. Sebab macam kakak dia, dia minum susu. Pasal apa tu kakak dia tak minum susu? Tahu pula. Kakak dia duduk dalam masalah ni. Biasanya. Gigi dulu nak. Sudah lagi ni. Tunggu dulu. Dulu. Tak sudah lagi. Saya nak suruh. Katuk ujung jari sekarang. Kau ketinggalkan Cik Asin tu sekali. Kalau sekali senang lah. Ni saya panggil dia, bincang dia. Dia kata okey. Tapi muncul dia tak ada kerja hari ni. Dia yang bukan tak ada kerja, bukan nak air pula lagi. Yang tak ada ugut kat orang. Dia tak ugut orang. Ugut ni sampingan je. Dia ni buat tepuan kek. Jadi kalau tak ada tepuan, dia bebas sikit. Patut Cik Zainal ada kabar pagi. Saya tak faham mana dia kabar. Buat tu paham kek. Dia tengok apa Cik Asin yang buat kek je. Dia yang buat. Saya tak pandang. Lepas pada tu, apabila tak ada terpahak, dia buat rumah dia sendiri. Begitu. Jumpa kat rumah sendiri? Awak tepah orang, dia atur kat orang. Nak tepah suntik kek air jati dia kat gig. Berapa suntik kek? Nama benda tak ada. Dia semula-semula cakap mula. Kita beli ni je kat upik payung je biasa. Buat ni sedap lagi tu. Tak sedap sangat tapi boleh lah. Boleh makan. Tapi kan besok.